Oke, jadi setelah di video sebelumnya saya sudah mereview produk dari produk power ya dari Fresh Class. Untuk di video yang kali ini saya mau review juga untuk produk dari Fresh Class yaitu speaker pasifnya ya. Jadi untuk di speaker pasifnya seperti ini. Jadi ini Fresh Class juga mengeluarkan produk speakernya ya. Dalam bentuk speaker pasif, jadi ini modelnya seperti model speaker monitor ya. Jadi untuk penggunaannya ini juga sangat cocok ya, mungkin buat acara hajatan yang menggunakan panggung mungkin. Jadi ini bisa digunakan buat monitor panggung ataupun monitor yang monitor apapun ya. Jadi untuk penggunaannya juga sangat fleksibel sekali. Dan untuk di speakernya mungkin ini saya mau langsung review ya, biar nanti bisa tahu bagaimana untuk di speknya dan juga untuk di suaranya ya. Nanti karena juga pasti ini saya tes juga ya nanti. Jadi untuk di tampilan depannya seperti ini ya, cukup elegan dan saya suka untuk desain speaker yang seperti ini ya. Simple namun elegan, jadi dilihat itu juga enak ya, nggak terlalu ribet untuk desainnya. Jadi untuk di tampilan depannya ini full grill ya, full grill dan juga busa anti air ya. Jadi untuk di bahannya ini juga lumayan bagus. Untuk di bagian bawah ini ada logonya Fresh Class. Jadi untuk di depannya seperti ini untuk di dimensinya ya. Ya standar untuk power untuk speaker 15 in ya, standar speaker monitor ya, kurang lebih segini untuk dimensi besarnya. Untuk di pembelian ini sepasang ya, jadi harganya juga terjangkau di kisaran 3 jutaan atau bahkan masih di bawah 3 juta ya untuk satu pasangnya. Jadi ini speaker pasif, cocok sekali untuk acara-acara ya, acara apapun, acara kecil-kecilan, acara hajatan, buat monitor panggung, floor monitor sangat cocok. Untuk di bagian belakangnya ya, ini saya coba tunjukkan. Jadi untuk di bagian belakang dari speaker ini seperti ini ya. Karena ini speaker pasif, jadi nggak ada modul untuk di powernya. Jadi hanya seperti ini untuk di bagian belakangnya. Cukup simple ya. Nih di sini ada soketnya, soket input dan soket output ini buat jumper ya. Mungkin ini mau Anda jumper ke speaker satunya itu bisa. Jadi ini cukup tambah power saja sudah bisa kita gunakan ya. Untuk speknya ada di sini. Oh, ini untuk tipenya Fresh Class JP99 Pro 2-way passive speaker ya. Jadi ini sudah 2-way. Jadi ada untuk 15 in dan juga plus tweeternya. Untuk di powernya ini antara 600 sampai 1500 ya. Jadi minimal kita menggunakan power berdaya 600 watt namun tidak lebih dari 1500 watt. Namanya seperti itu. Untuk di SPL-nya ini bisa 96 dB dan frekuensinya ini bisa respon 40 Hz sampai 18 kHz ya. Jadi untuk di spek speaker-nya seperti ini. Ini untuk posisi berdirinya seperti ini ya, karena ini saya nggak ada standnya, jadi ya kurang lebih seperti inilah untuk di speakernya dalam posisi berdiri. Untuk ini kita miringkan juga bisa ya, sebentar saya coba miringkan nanti kita lihat gimana. Jadi seperti ini kalau dalam posisi tiduran ya. Jadi ini cocok bisa kita gunakan untuk monitor vokal ya, ataupun monitor yang lain juga bisa, mungkin gitar, keyboard, untuk kendang juga bisa. Jadi untuk dari produk Fresh Class speaker pasifnya seperti ini. Untuk di boxnya tadi seperti ini ya, ini lumayan gede namun untuk bobotnya ini enggak terlalu berat dibanding speaker aktif ya, ya karena mungkin enggak ada untuk di kit powernya, jadi lebih ringan juga, lebih ringan kalau kita mau angkat-angkat ya. Ini diangkat satu orang pun muat kuat ya, nggak perlu dua orang. Kalau speaker aktif itu biasanya harus dua orang ya. Kalau ini kita angkat sendiri itu juga masih kuat. Oke, jadi seperti ini untuk produk dari Fresh Class, produk speaker pasifnya ya.
untuk kualitas suaranya bagaimana. Di sini mungkin saya mau teskan ya, kita tes juga menggunakan power produk dari Flash Glass juga. Ini ada power 2 channelnya juga ya. Bagi yang belum nonton nanti bisa dicek aja di video sebelumnya, itu sudah saya upload, nanti dicek saja di channel ini. Oke, ini saya tata dulu ya, ini mau saya uji cobakan. Oke, jadi untuk di speakernya ini sudah saya sambung ya, untuk pengkabelannya ini sangat mudah, tinggal kita colokkan ya menggunakan jack speakon, kita colokkan di inputnya yang itu juga sama ya. Ini saya coba tes pakai power produk dari Flash Glass juga. Ini sudah saya sambung di sini ya. Ini langsung saya coba menggunakan HP, jadi nanti biar kita bisa tahu karakternya, karakter asli dari speaker ini. Oke, seperti itu. Ini saya playkan musik ya. Posisikan tiduran ya. Oke, kita tes saat posisi seperti itu. Saya play lagi untuk musiknya.
mungkin segitu aja ya. Ini sudah panas jadi enggak kurang bagus di video. Jadi kesimpulannya yang mungkin bisa saya dapat ya, untuk di high-nya, untuk Twitter-nya juga lumayan renyah ya. Mungkin crossover-nya juga bagus, jadi suaranya juga enak untuk di high-nya. Dan untuk di 15-annya, untuk low-nya juga terasa, sangat terasa ya. Apalagi ini tadi hanya langsung pakai HP, nanti kalau ditambah aksesoris lagi pasti lebih mantap. Dan juga untuk low-nya nggak sember ya, jadi walaupun tadi saya setel agak kenceng masih bulat untuk di nada rendahnya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk di review produk dari First Class, speaker pasif JP999 Pro, two-way pasif speaker ya. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk reviewnya. Bagi yang berminat monggo silahkan, harganya sangat terjangkau ya, hanya di kisaran 3 jutaan saja. Daripada kita buat sendiri ya, pasti enggak dapat di harga segitu, pasti lebih mahal ya. Ini tinggal kita beli sudah produk pabrikan ya, kita tinggal pakai saja. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya.